yang sangat penting daripada Syahrul Saad melakukan untuk menyelamatkan pasukan, pintu gol pasukan Terengganu JDT sekali lagi. Desi Marcel dipersalahkan kerana menghalang gerakan Leandro. Berlaku sedikit perang mulut di antara pemain kedua pasukan ekoran insiden itu. Beraksi di peringkat separuh akhir sememangnya menghadirkan suasana yang agak sedikit tegang, dan di sinilah kita akan melihat kekuatan seseorang pemain itu melalui kekuatan mengawal perasaan. Ya betul, mental kan, dalam perlawanan ini bukan saja fizikal tetapi mental pemain perlu juga kuat untuk mengharungi bukan saja 90 minit tetapi ada 90 minit lagi di Johor nanti. Leandro dilayangkan kad kuning pertama permainan.